Alah, cantiknya. Ya Allah, orang baik Allah sayang. Sejak semalam tular di media sosial mengenai sebuah video membabitkan pelakon Syukri Yahya bersama isterinya Tia Adnan. Video yang tular di laman Twitter itu memaparkan gelagat lucu pelakon itu yang seakan mengusik isterinya yang pada ketika itu sedang sibuk promosikan jenama tudung miliknya di IG Live. Beliau yang juga menyertai sesi IG Live sempat membuat pick up line dengan menyifatkan isterinya sebagai ciptaan Tuhan yang paling cantik. Usikan tersebut menyebabkan muka Tia blushing sepanjang sesi IG Live itu berlangsung. Ya Allah, eloknya. Buat apa tu? Ha? Saya tudung. Ya ke? Aja. Okey. Tak ni, saya tengah buat tutorial. Saya tengah tunjuk yang tu. Pleated. Oh, iya ke? Sayang jual ke? Buat lah. Berapa yang harga? Tengah promo RM89. Haa! RM89. RM89. RM200 saya punya. Aisyah. Suka untung lebih. Labu yang. Jangan singkat-singkat. Iya ke? Singkat eh? Labuh sangat sampai ke lutut. Okay, macam ni. Macam ni. Letak bawah dagu, center. Okay. Elok. Oh, elok lah dagu dia ni. Okay. Alah, cantiknya. Ya Allah, orang baik Allah sayang. Okay guys, siapa yang nak tengok warna-warna tudung yang ada, boleh pergi ke Shopee si gadis dia. Kau boleh tengok kat sana, okay? Yang ni tu, mesti harga dia, mesti dekat RM500 ni. No. Ah, saya punya. Tu teka berapa? RM79. Alah! Aulah sikit! RM100 ke? Saya punya RM100. No. Satin edition. Yo, cantiknya. Ya, ini cantik. Sayang. Oh, dia buat loading dia. Dia buat loading dah. Dia buat dah. You buat dah. Aduh, tayang. Tayang. Ya. Yeah. Yang? Hai, magic. Apa? Bayang. Merah hidung dia. Okay, tu banyak orang tanya berapa, apa harga semua. And suruh orang kat office tolong tengokkan komen tu boleh. Oh, dengar tu Syah. Okay, komen. Okay, tak sempat nak baca. Lepas tu, macam biasa orang labu. Takkan saya jawabkan pula dalam tu. Ini Syah tolong jawabkan. Syah, dengar tak Syah? Big Boss kerja kat apa? Dalam pada itu, video itu mendapat hampir setengah juta jumlah tontonan selain juga dihujani komen. Netizen terlihat terhibur menyaksikan gelagat comel pasangan ini selain ada juga yang mahu menamatkan zaman bujang disebabkan video berkenaan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.